Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alianti, bisa dipanggil Alia, Anti kalau di rumah, apapun lah, apapun itu. Aku di sini mau unboxing paket saudara aku. BTS, siapa tahu kalian mau beli BTS gitu kan ya, album BTS gitu yang trusted gitu kan ya, yang benar-benar aman, cepet pengirimannya, bisa nonton video ini. Oke, di sini aku mau ngenalin saudara aku dulu. Sara, saudara aku, namanya siapa? Aku Safa. Hello. Nanti Instagramnya di description box. Nah, paketnya ini. Nah, ini paketnya gede banget. Cuman beli satu karena dia doang yang beli. Aku enggak gitu kan. Yuk kita unboxing nih. Kamu buka aja ya. Ini Kak. Buka aja. Buka aja. Oh, aku sih yang buka. Deg-degan. Apa? Atau yang selalu unboxing. Ini posternya guys. Aku juga jadi suka BTS gara-gara dia, guys. Karena aku yang terlalu bucin, jadi menulari orang sekitar seperti biasa ya. Kita beli di Shopee. Dia punya Instagram juga, pokoknya aman banget ya. Yep. Apa sih nama tokonya? At K-pop the sale. Nah, itu tadinya kita mau dibeli di Midevio ya, yang udah terkenal. Tapi karena versi yang aku mau tidak ada, ya sudah. Ini di bubble wrap. Wah, gila keren sih packingnya. Wow, gede banget. Ini gede banget. Ini buka dulu. Ya ampun, iya ampun. Bubble wrap dong, guys. Kata aku ya, di ini aman sih. Aku yakin ini pasti aman. Dari K-pop sale ini tuh kita nggak nambah lagi kardus. Ada sih nambah lagi kardus itu 5.000. Tapi karena kelupaan ya sudah. Iya, kelupaan. Terus ini tuh nggak nambah kardus, tapi kayak udah keren banget, safety sih banget. Iya, safety banget. Kayaknya kalian harus beli di K-pop sale. Nanti aku taruh Shopee-nya. Oke. Ini versi 4 yang dia mau banget. Banget karena emang bagus sih, lucu banget. Karena enggak restock, restock cuman apa sih? Banyak yang kosong sih dia main. Dan kalau ada pun dia tuh harganya beda sendiri gitu daripada versi yang lain. Dan jadi, di toko ini ada gitu. Dan baru aja kemarin kita lihat stoknya udah habis. Untung mudah beli, ya kan? Iya. Cuman 2 hari, 3 hari sih. Aku tuh kita tuh check outnya malam jam 10, besoknya dikirim, busanya nyampe ya? Iya. Berarti 2 hari ya. 2 hari lah. 3 malam. Ya kan. 2 hari 3 malam. Gila kan, cepet banget. Gila. Udah pokoknya mah worth it banget lah. Ya, aku juga seneng tahu. Ya, karena cinan aku yang hakiki kan. Wow! Ini ya ampun, aku gede banget. Ini tuh lebih gede daripada lebih album yang lainnya mereka sih yang beli. Buka cepet buka. Buka. Ada apa isinya ya yang diimpikan. Terus semoga postcardnya dapat my bias ya. Amin. Semoga dapat. Kalau suka gitu. Kalau suka, aduh, gak apa-apa, Bang Agus mah gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apalah, aku mah siapa aja. Iya. Aku mah suka semuanya sih, mau suka, mau siapapun. Karena lucu, aku sukanya kayak itunya gitu, karakternya ya. Apa sih namanya kalau yang kayak Koya gitu teh? Itu BT21. Dan ini versinya, versi asli ya, bukan mereka belinya gak dari Versus.
apa sih, itulah pokoknya. Cari jelasin. Ya dari, pokoknya dari bikinnya langsung gitu intinya. Buka atau kakak? Kita buka satu, dua, tiga. Gimana bukanya? Gue kan juga bego. Oh my god. Tara. Iya, pun lucu banget. Keren banget, gila. Ih, deketin dulu. Gila, ini ada pasti ada ininya ya. Apa ini namanya? CD. Ini ya biasa lah ya. Itu postcardnya. Postcardnya mereka. Lucu, ini ada tanda tangannya dong. Gila. Ah, postcardnya dong. Bisa. Satu. Gue enggak mau lihat. Jangan dulu, terakhir kali postcardnya. Udah sekali terakhir, udah deh. Terakhir, tapi kayaknya aku tahu siapa deh itu mukanya. Siapa yang kamu mau? Enggak tahu deh pokoknya. Nah, ini biasa ya buat poin nanti ke bikinnya, oke? Okay? Ya, lihat dong, aku suka stikernya. Lucu buat di handphone. Ini buat diwarnainya. Iya, ini buat diwarnain katanya diwarnainya. Bikin always dapat ini kan ya. Ini itu buku liriknya mereka yang tebal. Oh my god. Dan satu lagi. Ini adalah aduh, ini yang aku pinginnya loh. Apa itu? Ini adalah sebenarnya kayak photobook tapi bukan photobook, gimana ya, keren lebih banget. Kayak stiker apa ya, stiker kayak poster jadinya jatuh. Terlihat ini banget guys, lucu banget guys. Gimana sih, aku nggak ngerti unboxing juga ini ya. Ini jadi bisa gini ya. Nggak di belakang kali ya, nggak ada ini nih. Kalau ini kayak gini itu jatuhnya keren banget guys, lihatnya gini loh, ganteng banget. Ih, lucu banget kan? Deketin. Majuan deh. Ini kita kalau lihat ini bakal dipajang nih kayaknya ya. Iya, boleh lah. Enggak bisa, nanti belakangnya enggak bisa. Iya, enggak bisa dilihat. Lucu banget. Kalau kita lihat baliknya seperti ini. Gitu. Kan? Jadi enggak kayak biasanya tuh, ya. Iya, dia tuh bolak-balik dan aku sukanya dari yang sekarang tuh karena dia enggak buku, jadi enggak ada lipetannya kan. Balik lagi tuh ngelihatnya tuh kayak gitu guys. Nah, ya udahlah, ini mah cocok buat suga ganteng banget ya, itu ya adalah udah cewek rempong nih. Kita lihat lagi siapa biasa ini. Abang ganteng forward handsome. Lu suga ya udahlah. Ini Vi juga ganteng. Vi ya, ganteng. Ya, udah mereka ganteng semua sih kak. Siapa ya jodoh aku, adakah di sini? Jodoh aku ini nih. RM. Jungkook. Aku suka Jungkook. Bukan. Ini Jungkook Mi. Nah, ini aku suka banget sama foto ini ya. Wah. Ingat zamannya Just One Day-nya mereka. Aku enggak tahu ya, guys. Ini lucu banget, gila, girls. Ya. RM nih, RM. Ini RM. Siapa yang suka RM coba teriak. Gantengnya. Pintar lagi. Gila. Ih, lucu banget. Ini versi ini tuh aku suka banget sama fotonya, banyak banget gitu. Terus kayak lebih ceria aja. Jimin. Siapa yang suka Jimin? Oh, pengen beli albumnya. Tapi mahal. Jimin. Yay. Ini J-Hope. Siapa yang pecinta J-Hope? Coba screenshot aja. Screenshot aja boleh. Kalau enggak kan pasti punya foto versi gitu. Udah ya. Beres ya? Yup, beres. Ini ganteng-ganteng banget guys. Sudahlah guys ya, pokoknya seperti itu. Dan terakhir, ini sebenarnya ada bukunya. Ini tuh buku ucapan terima kasih tapi pakai bahasa Korea ya. Jadi PR deh harus bacanya. Duh, ini sakral sekali ya. Sakral. Sekarang kita lihat itunya ya. Postcardnya ya. Satu, dua, tiga. Siapa? Gak kelihatan. Ini siapa sih? Oh, J-Hope. Aku dapet J-Hope. Oh, gak apa-apa. Aku gak tahu. Aku dapet J-Hope. Sebenarnya di luar ekspektasi aku sih. Tapi gak apa-apa. Apa sih, suka juga. Suka karena juga BTS sih. Juga. Yang penting aku udah punya albumnya, itu aja sih aku mah. Yes. Beli lagi biar dapat. Biar dapat Jungkook. Yeay. Biasa aku Jungkook soalnya. Aku juga pengen beli deh nanti deh ya kalau ada uangnya ya. Lagi pengen, enggak butuh buat ini gitu kan guys ya, tapi aku suka, aku seneng juga sih jadinya ya, enggak sih. Ya udah enggak apa-apa lah, J-Hope juga ya. Ya apa aja lah, J-Hope enggak tahu ya aku. J-Hope, maaf kalau salah ya. Segitu aja unboxingnya. Oh, ini satu lagi. Aduh, satu lagi posternya guys, lupa posternya. Mau simpan kita di mana ya? Kamar mandi. Dua, tiga. Aku suka banget sih.
kebalik sayang. Kagak tahu aku dia kebalik nih. Wow, lucu banget. Gils keren. Langsung gatel. Serah. Udah, pokoknya ya segitu aja ya guys ya, karena buru-buru. Segitu aja unboxingnya. Kalau kalian suka, tolong like, comment. Jangan lupa like, subscribe. Comment, subscribe. Okay? Notifikasinya juga. Ya. Yeah. Pokoknya segitu aja video dari aku. Kalau mau unboxing lagi boleh. Nanti insya Allah ada banyak unboxing lainnya dan barang-barang yang murah. Dadah.